Kalaulah duit dolar hari ni masih di backup dengan gold, hari ni harga emas sepatutnya 1 ounce adalah $7,500 per ounce. Kalau duit US hari ni masih di backup dengan gold. Okay? Maksudnya sekarang harga emas ni ialah sekarang ni dalam paras undervalue, sangat murah. Okey, saya nak cerita tuan-tuan, harga emas saya rasa tak akan naik banyak dalam tempoh beberapa tahun ni sebab dua faktor. Pertama sekali, US dia adalah penyimpan emas terbesar dunia. US simpan emas 8,000 tan. Rekod yang dalam rekod lah, tapi ramai pakar-pakar percaya ini hanya rekod saja. Emasnya tak ada. Ramai pakar percaya macam tu. Tuan-tuan baca banyak buku tentang gold, pakar-pakar rasa US ni tak ada gold lah sebenarnya. China, okay, sekarang ni pembeli emas terbesar dunia adalah China. China sekarang ni dia simpan emas sebanyak 1,700 tan. US tak nak harga emas naik sebab apa? Sebab US tak nak orang beli emas, nak suruh orang pegang dolar. Kalau emas naik, dia terbalik dengan US tau. Dia akan lawan. Emas ni sentiasa berlawanan dengan dolar. Okay? Dia tak nak orang beli emas. Dia nak orang dunia simpan dolar. China, dia punya target, dia punya gold reserve nak mencecah 8,000 tan. Sama macam US. Kan dia tengah US dengan China kan tengah compete dari sudut ekonomi. China dah jauh dah sebenarnya. Tinggal US. Sekarang ni pembeli emas terbesar dunia adalah China. Sebagai orang yang nak beli emas banyak, kita nak harga emas naik ke tak nak? Kita nak harga emas naik tak? Sebab kita nak beli banyak ni. Nak naik ke turun? Kita nak turun. Dua kuasa besar ni dia tengah tekan harga emas supaya tak naik. Maksudnya apa? Bila China dah cecah dia punya gold reserve 8,000 tan, masa tu assalamualaikum, harga emas akan naik. Pergilah nak pergi berapa harga. Masa tu emas akan naik pada harganya, nilainya yang sebenar. Bagi saya ini masa untuk kita beli banyak. Okay? Siapa yang tahu emas? Siapa tak tahu emas? Beli emas tak naik-naik. Tak nak belilah.